Thank you.
WhatsAppmu saya tunggu, dia bilang kan, gitu betul. Betul. Tak guna, tiksa
Ya, beri tepukan saudara Ren. Thank you.
ialah Roxy. Sunyai, itu di Paris.
Terima kasih selalu. Tetap
Sambal kagantian komposer Kai Latif. Beri tepuk tangan kepada Vivi yang mengendali Vivi sekali lagi. Maka pembinaan ataupun sama-sama Vivi. Say hi dulu. Okay, thank you. Silakan. Ya, itu tadi Bibi Kasim ya. Thank you.
Kasih
Thank you.
tidak lupa apa yang di salah diri ya salah apa sudah pas aku tinggal sekali ini. Wow, seiring langkah aku bersamamu melahirkan cinta di dalam hati. Thank you.
tahunan pertumbuhan kebanyakan artis naungan Eden Jazz dan Disabat, kita adakan tiap-tiap tahun untuk melahirkan artis baru. Segala berbakat dalam bidang seni kreatif perlu berani tampil menonjolkan bakat mereka termasuk dalam pertandingan seni suara. Ini kerana bidang kreatif khasnya seni suara terbukti mampu memperkasa ekonomi selain melahirkan bakat-bakat baharu. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Juniston Bangkuai berkata, kerajaan negeri sentiasa memberi sokongan penuh bagi memastikan Sabah terus melahirkan generasi muda berbakat dalam bidang nyanyian bukan sahaja di peringkat negeri, kebangsaan malah di peringkat antarabangsa. Beliau berucap merasmikan anugerah juara lagu Pertubuhan Kebajikan Artis Naungan AD dan Jazz Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Pengurusi Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah, Stanis Buandi. Terdahulu dalam ucapannya, Presiden Pertubuhan Kebajikan Artis Naungan AD dan Jazz Negeri Sabah, Abduri Tujihan berkata, pihaknya sentiasa memberi ruang kepada generasi muda Sabah menunjukkan bakat mereka dalam bidang nyanyian dan persembahan. Juara anugerah ini dimenangi Muhammad Azrin Lasa dari daerah Lahad Datu yang membawa lagu bertajuk Iga Lasa, Sambayan. Naib juara dimenangi Rain Tiksoy dari Lahad Datu dengan lagunya Teksku Nyegaran. Tempat ketiga dimenangi Rosie Abduri dari Kota Kinabalu dengan lagunya Genggam Tanganku. Baik, sekian perkembangan berita dari Sabah untuk petang ini dan berita selanjutnya kembali bersama dengan Sahih di Amerika.